menjadi salah satu ikon dari Kaledupa. Jadi belum ke Pulau Kaledupa kalau belum menginjak Hoga. So pastikan teman-teman yang berkunjung ke Kaledupa pastikan ke Hoga dulu sebelum ke destinasi-destinasi wisata yang lainnya. Nah, spesial banget nih karena di sebelah saya hari ini saya ditemani oleh Bapak Uda. Selamat datang Pak. Terima kasih sudah mau ikut kita main ke Hoga. Bapak Uda ini teman-teman mungkin pernah lihat beritanya, salah satu penyelam apa kan? Penyelam vandal yang menyelam tanpa alat dengan kedalaman berapa Pak? 20. Wow, 20. Dan kedalaman 20 meter tanpa menggunakan alat. Gimana itu teman-teman? Kalau saya sih nggak bisa membayangkan karena saya nggak bisa berenang. Pak, gimana itu Pak ceritanya? Pak ceritain dong. Penyelam ya, tanpa alat itu Pak gimana? Kedalaman 20 meter. Kalau mereka-mereka di sini, kamu kaya, saudara. Kalau saya, masih bisa. Maka salah satunya orang di baju Sampela yang bisa, atau ada juga yang bisa? Ada juga. Ada juga di baju Sampela. Mananya juga sudah menunjukkan. Itu ada teknik khususnya nggak sih, Pak? Ada juga. Mungkin ada. Latihan sejak kecil? Ya, saya dulu masih kecil. Saya belajar sama bapak. Bilang 8 meter di atas pangku dia menyapa pasu baru kita muncul lagi. Tapi itu bertahap di kedalaman 20 meter itu di usia keberapa? Masih ya mungkin baru ini saya dulu masih ya mungkin 20 atau 15. Oh, tapi 20, umur 20 itu masih muda, masih ada bisa menyelam dalam apa atau bisa lebih dari itu, Pak? Bisa lebih dari 20 meter. Oh, masih. Bisa. Berapa lama, Pak, bertahan di dalam ya, laut? Kalau saya dengan kedalaman itu. Ya. Mereka sering-sering main sama saya. Biasa 2 menit. Jalan aja, masih kita jalan. Dia bisa jalan, jalan kaki tanpa alat. Jalan kaki di darat. Nah, itu dulu saya dipanggil ke Jerman. Ke Jerman, Belanda. Di tahun berapa itu Pak? Ya mungkin waktu itu ada mereka dia terima apa itu piala di Jerman. Nah, saya sudah di Jerman. Luar biasa teman-teman, udah bisa sampai ke Jerman, Belanda dengan modal menyelam. Kalau Bapak lah udah bisa, maka kamu juga pasti bisa. Tidak bisa. Biasa. Oke Pak, hari ini bisa berenang dulu. Berarti itu ada teknik khususnya ya? Iya ada juga, ada. Apa itu Pak? Mungkin bisa kasih bocoran ke teman-teman. Karena karama misalnya, karama berapa meter? Ya bisa napas. Bisa. Pakai alat Pak. Jadi saya nafas kalau di dalam air masih saya masih bisa sempat tarik nafas. Masih lagi panjang. 2 menit. 2 menit itu masih bisa bernapas di dalam air. Iya. Masih. Jadi dia kalau kehabisan nafas di bawah laut masih bisa tarik nafas itu. Oh. Dia punya teknik. Ya nggak bisa juga diving sama-sama karena nggak bisa diving harus karena mandi. Oke teman-teman, so let's explore Hoga Island. Kita jalan-jalan keliling-keliling Hoga ya Pak. Yeay. Saya selalu ditemani oleh Kak Rama, guide terhandal dari Pulau Kaledupa. Perwakilan dari Loof Trip. Jadi kali ini Hijab Travelers berkolaborasi dengan Loof Trip teman-teman. Loof Trip, aduh. Terima kasih sudah menyebutnya. Apa sudah berapa kali sebut itu? Apa itu Loof Trip? Apa itu? Dia adalah jaringan wisata Sultra. Dia membangun komunitas untuk mengkoneksikan apa ini wisata-wisata daerah melalui komunitas-komunitas. Nanti Loof Trip akan bantu secara digital untuk peningkatan kapasiti dan promosi wisata. Mantap, good job. Hijab Traveler itu dia. Apa? Ada apa dengan Hijab Travelers? Dia anggun, kemudian
eksplorasi. Yes. Saya belum lihat hijab telan veler yang ada lucu-lucu, ada jokes-jokes. Oh, begitu. Tapi saya juga selera humor saya kan. Itu sudah video? Iya. Oh, gitu kan. It's okay. Sorry tadi intro. It's okay. So, apa yang bisa kita lihat di dalam hutan sana di belakang? Kita kan udah lihat nih di depan pantai dan lain sebagainya. Nah, di belakang itu saya penasaran ada apa sih? Penasaran ya? Oke, di dalam Pulau Hoga ini terdapat apa nih? Cottage-cottage yang biasa ditinggali oleh mahasiswa dari luar negeri. Itu biasanya pada musim expedition student-student dari luar negeri. Namanya biasanya adalah Opwal. Nah, kemudian di kalau kita jalan lagi ke sana, ke sebelah kampung, di situ ada namanya resort Wakatobi. Namanya adalah Hoga Dive Resort. Oh, iya iya iya. It's like Wakatobi Dive Resort, right? Ah, mirip-mirip. Eh? Yeah. Tapi mungkin perbedaannya kelasnya ya. Sama-sama resort tapi ada kelas-kelas resort. Tapi sekarang itu maksudnya ada tamu atau tidak sekarang? Kalau sekarang lagi tidak ada tamu, memang lagi sepi karena corona. Sama juga sekarang ekspedisi yang siswa-siswa yang tinggal di cottage itu sudah sudah lama tidak datang. Oh, berkurang juga. Mereka dilarang datang karena memang tidak boleh. Tapi untuk masuk ke Pulau Hoga ini sendiri apakah harus ada izin khusus? Kalau izin khusus sebenarnya pulau ini pantai itu memang umum, tidak ada izin-izin khusus yang diperlukan kecuali mungkin kayak area resort, kayak area wilayah yang dikontrak sama Opwal sama resort-resort lainnya. Dan kalau mau melakukan kegiatan aktivitas di laut seperti diving snorkeling, memang itu biasa dikenakan pajak dari Taman Nasional, istilahnya karcis tiket masuk di wilayah Taman Nasional. Itu biasa diberikan kepada bule, turis-turis, domestik mancanegara. So, apa yang bisa kita lakukan ketika berkunjung ke Pulau Hoga? Selain diving tentunya. Banyak sekali yang teman-teman bisa lakukan ketika datang ke Pulau Hoga. Yang pertama, menikmati pantai karena memang pantai di Pulau Hoga itu bersih, putih, halus seperti salju bisa dibilang. Kemudian airnya juga ini bisa melakukan kegiatan berenang toh. Kalau mau lebih advance lagi bisa snorkeling dan diving. Kalau mau mengeksplorasi, di sini ada namanya gili-gili di belakang pulau ini, yaitu adalah pulau-pulau kecil toh. Ya, jadi dia berada di pas di belakang pulau sana, kita bisa sambil istilahnya kayak trekking ya, jalan-jalan begitu. Ya. Juga yang biasa dilakukan masyarakat sini datang ke Hoga itu camping. Jadi mereka biasa siangnya acara datang berkunjung, mandi-mandi laut, kemudian malamnya mereka teruskan dengan camping. Okay, thanks for the information. So we will go to Gili-Gili or just here? Berhubung waktu tidak memungkinkan karena sudah sangat sore guys. Jadi mungkin kita explore saja yang dekat-dekat di sini. Oke, siap. Oke, thank you Karama. Makanya dikasih second chance. Percaya atau tidak, kalian tidak harus percaya. Ada juga yang jadi dive master, ada yang robot, ada yang bagian banyak dulu kita biasa kerja sama sama mereka karena yang tahu wilayah di sini kan pertama di lautan mereka. Mau cari ikan ini biasa tuh penelitian, kita panggil lah mereka ke sini cara kita lagi butuh ini untuk penelitian. Nah, mereka kami yang bantu cari karena mereka tahu tempat-tempatnya. Nah, ini opal yang baru. Cuman memang lagi di di pelindung agar barang-barang di dalam sana dapat dijaga sampai aman. Wah, ini welcome to our marine station. Oh, yang satu sana. Terus di sini biasa dipakai sama bos dari
sekarang tidak dipakai lagi. Enggak, enggak ada yang datang kan. Mereka yang mau stay di sini saja dikasih pulang. Nah, kalau rumah yang itu ada warung, Pandai Gloria. Dia biasanya sampai stay lah. Apa? Yang sampai sudah buat, enggak ada lagi yang datang, gimana? Iya sih. Tapi untuk sekedar kayak membersihkan pantainya begitu. Kalau bersihkan pantai, mereka Bang Gucu sama anak-anak KPA biasa masih kecil. Hanya anak-anak dua minggu lalu juga kita ada aksi. Jadi kita tidak memang sang. Di kelompok pecinta alam itu ada program khusus memang. Yeah. Yang dulu kalau masih aktif ya, sama waktu saya di sini di Okol, itu tiap air laut naik kita bersihkan pantai. Karena apalagi musim begini lebih rutin lagi, karena kita tahu pasti akan ada sampah yang datang. Cocok sekali karena mustahil. Namanya Hoga Dati Kor, tapi pernah dirubah juga Hoga Dati. Kita baru aja dari Hoga Dive Resort yang sudah lama nggak pernah mendapatkan kunjungan tamu lagi sejak awal pandemi sampai dengan sekarang, dan semoga kedepannya bisa dapat kunjungan tamu lagi dan Hoga bisa kembali membawa perubahan ekonomi untuk masyarakat Kaledupa. Ceritain lagi Kak Rama tentang Hoga ini, apa aja yang perlu kita tahu? Oh, yang kita perlu tahu? Itu banyak sekali sebenarnya. Jadi Hoga ini ada namanya Perkampungan Surake. Mana ini Kak Rama? Ya, itu ada di ujung paling kita kilo lebih dari sini. Gitu, ya. Dia masih masuk ke Desa Amboraya sih sebenarnya, cuman pulaunya saja yang berbeda.